Pencaksilat adalah bagian dari budaya, seni bela diri yang telah menjadi warisan dari para leluhur. Pencaksilat, seni bela diri tradisional asli Indonesia. Tapi sayangnya, di masa sekarang, perempuan tidak begitu minat dengan bela diri. Kebanyakan yang menjadi alasan mereka adalah takut panas matahari, hujan-hujanan, sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, dan apapun itu. Dikarenakan proses untuk belajar dan menguasai bela diri memang seperti itu, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membentuk karakter yang berfisik kuat dan bermental kuat, agar nantinya bisa menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama orang yang disayangi. Aku belajar pencaksilat sudah kurang lebih 4 tahun. Dari awal masuk sebagai siswa yang tidak bisa apa-apa. Dan di antara teman-temanku, cuma aku yang ikut bela diri. Mereka pun sering mengejekku. Soalnya aku mau latihan pencak silat. Kenapa sih ikut silat? Mau aja panas-panasan. Iya, aku sih gak mau. Mending nonton drakor di kamar. Iya, pencak silat kan cuma untuk laki-laki. Gak gitu. Perempuan juga bisa ikut bela diri. Perempuan itu harus bisa bela diri. Di luar sana banyak banget kejahatan. Kalau bisa bela diri kan bisa melawan. Ya udah deh, aku pulang duluan ya. Begitulah, padahal begitu pentingnya bagi perempuan bisa bela diri untuk melindungi diri sendiri. Aku tidak menghiraukan perkataan teman-temanku. Aku akan tetap belajar, berlatih, dan mengembangkan seni budaya Nusantara yang telah diwariskan para leluhur kepada kita generasi muda. Jangan sampai budaya kita hilang ditelan zaman. Dua.